Ya, sebagai seorang pelukis kadang-kadang sulit nih mendapatkan kanvas yang berukuran cukup besar untuk menampung semua ide. Nah, tapi tidak demikian nih bagi seorang seniman Polandia. Pelukis tersebut justru memanfaatkan dinding rumahnya sebagai kanvas untuk menuangkan ide kreatif. Rumah Beate Vlaams adalah istananya, sekaligus kanvas tempat ia menuangkan ide kreatifnya. Warna-warna cerah yang terpampang di dinding ini bukanlah dekorasi rumah, tapi pelukis Polandia ini menyebutnya sebagai proyek besar dari kreativitasnya. Setiap dinding rumahnya menjadi sarana pelukis lulusan Akademi Seni di Poznan ini untuk mengeksplorasi karyanya yang kini telah mencakup 400 meter persegi. Chciałam przekazać pozytywny, po pierwsze, pozytywny komunikat światu. Poza tym chciałam pokazać, że można inaczej, że tutaj również mieszkają artyści, że można przekazać pozytywną energię, że może to być radosne, że chciałabym otwierać innych na sztukę. Proyek melukis ini dimulai pada 2009 ketika Beata menutupi dinding bangunan rumahnya dengan cat warna-warni untuk pertama kalinya. Butuh waktu lebih dari 100 hari untuk mengerjakannya. Tapi ia butuh waktu 2 tahun untuk merencanakan hal tersebut. Goresan warna mempesona ini membawa sukacita di rumah pelukis Polandia ini.